Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan fans K-drama. Song Joong-ki, Jeon Yoo-bin, dan Taeyeon 2PM telah dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama dalam drama TVN terbaru berjudul Vincenzo. Drama ini berkisah tentang pengacara Italia dan rekan mafia Vincenzo Cassano yang pindah kembali ke Korea karena konflik dalam organisasinya dan harus berhadapan dengan pengacara tangguh Hong Chae-yong. Mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan metode yang sering digunakan oleh para penjahat. Drama ini akan memperlihatkan para pahlawan dari dunia gelap berhadapan dengan penjahat sejati yang tidak bisa dikalahkan menggunakan cara-cara yang sah. Sutradara Kim Hee-won dari Moneyflower dan The Crowned Clone akan bekerja sama dengan penulis skenario Park Ji-boom yang sebelumnya menulis Good Manager dan The Fiery Priest untuk menciptakan Vincenzo. Di sini Song Joong-ki akan berperan sebagai pengacara Italia dan juga mafia Vincenzo Cassano yang merupakan keturunan Korea dan diadopsi oleh sebuah keluarga Italia pada usia muda. Dia memiliki kemampuan negosiasi dan karisma yang tak tertandingi. Vincenzo Cassano hidup untuk balas dendam. Vincenzo menemukan kartel yang sangat berpengaruh dan jahat setibanya di Korea, dan dia juga harus menyelesaikan masalah saat berhadapan dengan Hong Chae-yong, merupakan seorang pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Diperankan oleh Jeon Yoo-bin, Hong Chae-yong sendiri adalah seorang pengacara andal di firma hukum terbaik di Korea, Busan. Dia lebih memperhatikan betapa menguntungkan atau tidak menguntungkannya situasi seseorang daripada apakah mereka baik atau jahat. Dia mulai berubah setelah bertemu dengan Vincenzo Cassano. Taeyeon yang sebelumnya telah dikonfirmasi untuk membintangi drama tersebut, dia akan berperan sebagai Jang Jun-woo, merupakan seorang pemagang yang tampan dan cerdas di sebuah firma hukum yang memiliki pengalaman tinggal di luar negeri. Dia selalu tersenyum riang dan agak canggung, namun percaya penuh pada Hong Chae-yong, seniornya di tempat kerja. Vincenzo adalah drama komedi hitam tentang sosok pahlawan dari sisi gelap yang menghukum penjahat dengan cara penjahat. Sinergi antara karakter yang unik sama pentingnya dengan drama yang bertema kreatif dan plot yang dinamis. Barisan aktor yang sempurna akan memaksimalkan setiap karakter dan membawanya ke dunia nyata, sekarang sudah lengkap. Anda bisa menantikannya, ujar salah satu tim produksi Vincenzo. Selain tiga pemeran utama tersebut, ada juga Yang Pyung-won, Kim Yeo-jin, dan Kwang Dong-yong. Vincenzo dijadwalkan tayang perdana pada pertengahan tahun 2021. Ya, itulah pembahasan singkat mengenai drama Korea yang akan dibintangi oleh Song Joong-ki, yaitu Vincenzo. Bagi kalian yang penasaran dengan drama ini akan tayang pada tahun 2021, jadi sabar dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya, sampai jumpa kembali, bye!